kita yakin yang namanya doa atau ucapan yang kita sampaikan semoga bisa sampai untuk mereka yang meninggalkan. Seandainya Om punya kesempatan terakhir kali untuk berbicara kepada almarhumah Vanessa Angel, apa yang ingin Om sampaikan? Saya pengen Vanessa balik lagi ke seperti dulu, seperti anak yang awalnya dia dikenal. Tapi memang itu sudah dilakukan setahun ini kan. Dia balik ke jalan yang benar, dia dekat lagi dengan Daddy. Selalu telepon, video call, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Dan itu hati Daddy yang pingin Vanessa seperti itu. Itu yang ingin Daddy sampaikan sih, kalau misalnya memang kita boleh flashback untuk waktu berputar kembali. Daddy selalu pingin, selalu dekat dengan dia. Karena umur 10 tahun juga dia kan sudah ditinggal mamahnya ya. Daddy yang rawat dia, Daddy yang jaga dia. Itu kenangan yang gak pernah dilupakan sih. Dan pingin lagi kembali ke masa-masa itu. Sekarang apa yang ingin Om sampaikan? Ya semoga Vanessa dan Bibi sudah tenang ya. Iya. Daddy yakin juga sudah ketemu mamahnya ya. Semoga ketemu mamahnya. Dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Diterima amal baiknya. Amin. Dilapangkan kuburnya. Dan semoga Bibi dan Vanessa husnul khotimah dan amin, ditempatkan di sisinya yang paling layak. Amin. Sesuai amal dan perbuatan. Bibi adalah suami yang baik ya. Baik, karena bisa menuntun istri, iya, bisa memperdekat dengan keluarga, iya, yang saya lihat. Dan juga Vanessa, alhamdulillah banyak rezeki tapi tidak melupakan keluarga. Iya. Buktinya dari dengar cerita ayah tadi, iya, bisa bagi-bagiin dengan keluarganya. Sudah disederajat. Sekali lagi kami di sini mengucapkan turut berbelasungkawa dan terima kasih banyak sudah berbagi kenangan, berbagi cerita bersama kita juga yang merasa kehilangan sosok Vanessa Angel dan juga Bibi Andriansyah. Di momen ini sebentar kami memohon kesediaan buat Sobat Ambiar, mari kita sama-sama mendoakan kepergian almarhum, almarhumah. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang Muslim boleh kita panjatkan Al-Fatihah sejenak untuk Vanessa Angel dan juga Bibi Andriansyah. Sekali lagi semoga almarhum, almarhumah husnul khotimah. Amin, amin, ya robbal alamin. Om terima kasih banyak sekali lagi. Dan yang pasti ini mengajarkan kita semua bahwa usia atau maut tentunya ada di depan mata kita. Kita tidak pernah bisa menebak, menyangka kapan datangnya. Bisa saja hari ini, besok, kapanpun kita tidak akan pernah tahu. Dan hanya ada satu tentunya yang tersisa. Bagi yang ditinggalkan tersisa kenangan. Bagi yang meninggalkan ditemani amal baik. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi Ambiar.